Always... Oke okay, teman-teman dan sahabat Kisprint semuanya Video tutorial kali ini Cara reset printer Epson L1800 Di sini printernya itu kita lihat Ini lampu indikator kertas dan tinta itu berkedip bergantian ini ya Nah ini Dan lampu powernya juga berkedip-kedip Seperti ini Terus kita lihat di layar monitor ketika buat ngeprint itu keluar laporan seperti ini. Nah ini service recurrent. Nah seperti inilah pokoknya. Ini artinya printernya itu minta di reset ya. Ini kita klik OK aja seperti ini ya teman-teman bisa download ya uh, reseternya sudah saya sediakan di deskripsi silahkan teman-teman download setelah teman-teman download ya biasanya ada di folder download ya seperti ini di folder download nah ini resetter Epson L1800 nah ini teman-teman nah, caranya klik dua kali ya seperti ini atau bisa juga teman-teman ekstrak ya ekstrak hair nah seperti ini <tuh> ini setelah diekstrak teman-teman klik dua kali di bagian ADJ Pro nah, ini teman-teman klik dua kali ya seperti ini nah, ini terus di select nah, ini pilih nah, di sini sudah ketemu ya terus portnya ini teman-teman pilih ya cari Nah, biasanya ini di bawah ya, ini USB L1800 series pilih seperti ini kemudian klik OK selanjutnya pilih di particular adjustment mode seperti ini <tuh> terus di sini pilih west INK pad counter klik OK nah di sini teman-teman pilih uh, di checklist ya sini terus bawahnya juga di checklist seperti ini terus pilih cek nah jika sudah pilih lagi ini sudah terdeteksi ya ini maksimal berapa terus ini berapa ini sudah terdeteksi ya ini sudah 1000 eh 12477 poin selanjutnya checklist lagi seperti ini nah, pilih yang ini tialis nah, pilih ini kemudian pilih oke OK. Jika terjadi communication error, ya, seperti ini. Itu, teman-teman, cabut dulu kabel USB di printernya. Nah, ini kabelnya USB cabut dulu, kemudian pasang kembali. Itu, kalau terjadi communication error, ya. Jika terjadi komunikasi komunikasi error ya, jadi seperti tadi kabel USB tercabut, terus tancepin lagi, kemudian teman-teman checklist kembali di sininya ya, terus ulangi lagi cek seperti ini. <tuh> Jika sudah, teman-teman checklist lagi sekali lagi yang atas saja ya, jadi yang bawah nggak usah. Terus, selanjutnya pilih ini. Tialis seperti ini, pilih oke. Okay. Nah, ini keluar please turn of the printer, artinya suruh matikan printernya ya. Jadi, matikan printernya seperti ini, kemudian hidupkan kembali. Ya, nah, kita lihat ya, apakah masih berkedip-kedip. Nah, di disini pilih oke, okay. oke okay, ya finish nah ini keluar saja quick kita lihat hasilnya ya setelah <coughs> setelah direset nah ini sudah tidak berkedip-kedip lagi nah, ini printernya sudah normal kembali ya tidak error nah, ini sudah bisa digunakan buat ngeprint kembali Oke, begitu saja caranya ya. Nah, jika printernya itu error, lampu tinta dan kertas itu berkedip bergantian, dan di laporan monitor itu seperti tadi, ya minta di-reset ya. Jadi, uh, uh, software-reseternya bisa teman-teman download, uh, linknya ada di deskripsi, <tuh> gratis ya. Oke, gitu saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya.